other night, I was feeling fine, in sync playing bye bye bye. Then we finally kissed, I was like, oh shit, shit. Boy, I had to try, I can't even lie, didn't really think you'd change my mind. But what can you do, I guess I needed to, yeah, yeah. I'm feeling really into you, it's not like I wanted to, but I just wanna be with you tonight. You were like, hello, 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 and I was like, oh no, oh no, oh no. I'm used to flying solo, solo, solo. I'm in trouble now, I'm in trouble now. Now I'm singing like, ooh la 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 la. Perkenalkan, nama saya Anessa Elatifa Fechandra Devi dari Program Studi Aquakultur 2019 Kelompok 5A Histologi Ikan dengan NIM 26020-119-1400-63. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi umum yang dilihat dari perbedaan antara histologi dan histopatologi. Histologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur jaringan ikan nasehat secara mikroskopis. Dalam histologi, kita dapat menguraikan struktur jaringan secara rinci dan fungsi-fungsi yang dilakukannya. Fungsi-fungsi di sini seperti sel-sel untuk melakukan respirasi, osmoregulasi, mencegah patogen masuk ke dalam ikan, dan lain sebagainya. Dalam histologi, preparat yang digunakan adalah preparat jaringan dari ikan sehat. Nah, apa bedanya dengan histopatologi? Histopatologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kondisi dan fungsi jaringan yang berkaitan dengan penyakit. Histopatologi dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel jaringan yang telah mati terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan kondisi jaringan yang sehat, sehingga dapat diteliti atau diidentifikasi apakah benar memang ada penyakit atau tidak. Contohnya adalah insang ikan. Ikan yang hidup di dalam permukaan air yang memiliki kondisi buruk menyebabkan ketika akan diteliti insang ikan terjadi oedema atau hiperplasia. Ikan merupakan organisme multiseluler atau terdiri dari jutaan sel. Ikan dapat dijadikan sebagai bioindikator dalam ilmu histologi ataupun histopatologi. Tentunya, organ atau jaringan yang sehat dapat melakukan fungsinya secara maksimal untuk kehidupan ikan. Sedangkan, organ atau jaringan yang mengalami kerusakan akan mengakibatkan terganggunya proses respirasi, osmoregulasi, dan metabolisme yang akan menyebabkan kematian pada ikan. Saya Alfonsus Renaldi dari Kelompok 5, Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borobudur. Ingin menyampaikan tentang histologi dari kulit. Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang dimiliki oleh ikan. Kulit ikan hampir sama seperti kulit vertebrata lainnya. Hanya saja kulit ikan lebih lebal karena ditutupi oleh mukus dan selaput lendir. Kulit ikan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan kulit yang pertama atau yang terluar adalah lapisan epidermis. Lapisan ini terdiri atas jaringan-jaringan epitel, sel-sel mukus, selaput lendir, dan juga beberapa sistem saraf. Seperti contohnya adalah elektroreseptor. Bunga dari lapisan epidermis ini adalah sebagai pelindung yang pertama terhadap seluruh organ tubuh ikan. Epidermis melindungi seluruh organ tubuh ikan dari bahaya infeksi, kuman, ataupun virus. Epidermis juga menyediakan tempat selaput lendir sebagai pertukaran gas dan nutrisi untuk ikan tertentu. Dan yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan ini terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis tersusun atas jaringan gut dan juga
sel-sel pigmen. Lapisan dermis terbagi atas dua bagian, yaitu stratum spongiosum dan stratum compactum. Fungsi dari lapisan dermis adalah memberi warna pada kulit ikan, memberi struktur pada kulit ikan, serta sebagai pertahanan kedua atau pertahanan internal pada kulit ikan. Dan lapisan ketiga atau lapisan paling dalam dari kulit adalah lapisan hipodermis. Lapisan ini tersusun atas jaringan-jaringan otot dan juga jaringan lemak. Fungsi dari lapisan hipodermis sendiri adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramdhani Gumilang dari Departemen Aquakultur. Saya dari kelompok 5A Histologi Ikan. Di sini saya akan memaparkan preparat insang. Insang adalah organ yang sangat penting bagi ikan. Insang adalah organ respirasi pada ikan dan juga alat sekresi dan juga membantu dalam proses osmoregulasi pada ikan. Pada gambar preparat nomor 1 itu adalah filamen. Filamen sendiri terdapat banyak pembuluh darah pada kapiler sehingga menyebabkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Pada gambar preparat nomor 2 itu adalah matriks tulang rawan ekstraseluler, yaitu berfungsi sebagai penyokong dan bersifat fleksibel dan berguna untuk meredam benturan. Pada gambar preparat nomor 3 itu adalah kondrosit. Kondrosit sendiri adalah sel penyusun tulang rawan yang berfungsi dalam proses osmoregulasi pada ikan. Pada gambar preparat nomor 4, itu adalah lamela. Lamela sendiri berbentuk lembaran, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Selain itu, lamela juga berfungsi dalam osmoregulasi, respirasi, sekresi amonia, dan keseimbangan asam basa. Untuk nomor 5, itu adalah sel epitel. Sel epitel sendiri berfungsi dalam absorpsi oksigen dan karbon dioksida. Pada bagian nomor 6 itu adalah sel mukus. Sel mukus sendiri terdapat pada epitel dan berfungsi sebagai proteksi, antipatogen, dan juga berperan dalam pertukaran gas. Pada gambar preparat nomor 7 itu adalah sel klorin. Sel ini berfungsi dalam proses osmoregulasi pada ikan atau menyesuaikan jaringan tubuh dengan lingkungan. Gambar preparat nomor 8 itu adalah sel pilar. Sel pilar ini berfungsi sebagai penyangga, mengapit lakuna, dan mengontrol aliran darah. Pada gambar preparat nomor 9 itu adalah lumen kapiler. Lumen kapiler sendiri berfungsi dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada gambar preparat nomor 10 itu adalah sel darah merah. Sel darah merah sendiri berfungsi sebagai transport oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kenalkan, nama saya Hendra Dari dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip dari jurusan Aquakultur. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang preparat histologi. Jenisnya itu ke bagian ginjal. Ginjal sendiri merupakan bagian dari tubuh ikan yang berfungsi sebagai salah satu sistem ekskresi yang berfungsi untuk melakukan filter sisa proses makanan atau metabolisme serta mengambil zat-zat penting yang diperlukan dan akan digunakan nantinya untuk tubuh ikan itu sendiri. Ginjal terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pembuluh darah, ada glomerulus, lalu yang pertama itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada ikan itu terletak pada dinding-dinding jantung ikan. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai pemasok nutrisi dan oksigen ke dalam otot-otot jantung pada ikan. Lalu yang kedua itu ada glomerulus. Di dalam glomerulus itu terdapat kapsula Bowman, stratum visceral, lalu ada stratum parietal dan juga stratum spatium capsulare dan juga ada kapiler glomerulus.
lalu ada kapsula lumen yang merupakan bagian dari sistem filtrasi pada tubuh ikan atau ginjal ikan yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan dari darah yang disaring oleh glomerulus. Lalu cairan ini kemudian akan diproses menjadi urin. Setelah itu, bersamaan dengan glomerulus, kapsula lumen ini akan membentuk struktur yang disebut dengan badan mapigi. Lalu yang terakhir itu adalah tubulus proximal yang berperan dalam proses augmentasi dari zat-zat yang tidak dibutuhkan pada tubuh ikan. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Yuliana Estikoma dari kelompok 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai preparat histologi dari usus ikan. Usus merupakan saluran pencernaan yang membantu dalam penyerapan nutrisi. Bentuk usus ikan berupa pipa panjang yang berkelok-kelok. Bisa dilihat pada gambaran preparat histologi berikut. Panjang usus ikan bervariasi, tergantung pada kebiasaan makan ikan itu sendiri. Ikan herbivore biasanya memiliki usus yang lebih panjang daripada ikan karnivore maupun omnivore. Usus ikan terdiri dari dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Pada bagian anterior, tersusun atas epitel kolomnar berlapis, sedangkan pada bagian posterior, tersusun atas epitel kolomnar berlapis, di mana pada bagian ini terdapat banyak epitel, sehingga ditemukan banyak inti sel. Selanjutnya, usus memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, serta lapisan serosa. Pada lapisan mukosa usus terdapat lamina epitelia, di mana fungsinya sama dengan epitel pada bagian lain. Kemudian ditemukan pula makrofili. Makrofili ini merupakan penjuluran sitoplasma yang berperan dalam membantu penyerapan nutrisi. Kemudian ada sel goblet. Sel goblet ini menghasilkan mukus yang berfungsi untuk melindungi mukosa dari kerusakan mekanik maupun kimia, serta perlindungan terhadap mikroorganisme. Lapisan selanjutnya ada submukosa, di mana pada lapisan submukosa biasanya ditemukan kelenjar Barnard. Namun pada preparat kali ini tidak ditemukan. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan muskularis, di mana lapisan muskularis ini terdiri dari jaringan otot, yaitu jaringan otot melingkar dan memanjang. Pada jaringan otot ini ditemukan inti sel otot serta serabut otot. Lapisan terakhir yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa ini letaknya paling luar dari usus atau paling jauh dari lumen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Nurailani dari kelompok 5 praktikum histologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan preparat histologi tentang lambung ikan. Organ lambung pada ikan terdiri dari 3 bagian, yaitu lambung kardiak, lambung fundus, dan juga lambung piloris. Kardiak letaknya berhubungan dengan esofagus atau kerongkongan, dan juga terdapat susunan epitel kolomnar serapis dan terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Pada lambung fundus terletak di antara lambung kardiak dan juga lambung pilorik. Di lambung fundus ini terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi yang menyebabkan ditemukannya lebih banyak kelenjar gastrik di lambung. Dan terakhir ada lambung pilorik. Lambung ini terletak dekat dengan usus dan tersusun dari epitel kolomnar. Pada lambung ini tidak ditemukan kelenjar gastrik. Kelenjar gastrik itu sendiri berfungsi untuk mensekresikan enzim pencernaan yang ada di lambung. Fungsi lambung sendiri menurut Melianewati R dan R Pratiwi tahun 2011 adalah sebagai penampung pakan yang dikonsumsi oleh larva dan digantikan oleh intestin depan. Berikut ada gambar histologi lambung pada belut yang saya kutip dari jurnal Ramadana et al. Tahun 2018 dengan bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian TM atau tunika mukosa yang terdiri dari lamina epitelia dan propria. Lalu ada SM atau tunika submukosa yang tersusun dari jaringan ikat longgar dari pembuluh darah. Lalu ada MK atau tunika muskularis yang tersusun atas otot singular dan longitudinal untuk proses pendorongan makanan.
Kemudian ada tunica serosa atau TS yang memiliki jaringan yang membungkus keseluruhan bagian luar dari usus. Lalu ada LA atau lamina epitelia, disusun oleh sel silindris lapis dengan mikrofili dan sel goblet. Lalu ada LP atau lamina propria, tersusun dari jaringan ikat, lemak, pembuluh darah, dan terdapat di limfosit. Yang OS itu ada otot melingkar, lalu OL adalah otot memanjang. Saya Yuki Oktapriani dari kelompok 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparat hati. Hati atau liver merupakan organ ekstramural terbesar. Bentuknya itu kira-kira berbentuk huruf U, seperti yang terlihat pada gambar nomor 3. Letak hati ini terletak di bagian ventral ke kerongkongan. Fungsi-fungsi dari hati. Yang pertama, asimilasi nutrisi, produksi empedu, detoksifikasi, hematopoiesis, dan penghancuran sel darah merah yang efektif. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian preparat. Nah, yang pertama ini terdapat vena sentral. Vena sentral merupakan pembuluh darah paling besar, yang fungsinya ini membawa darah CO2 dari bagian tubuh atas ke serambi kanan jantung. Proses kerja. Vena sentral memasuki hati secara kaudal dari usus melalui vena portal hepatik. Kemudian bercabang dan menjadi kapiler yang dikenal sebagai sinusoid. Setelah menjadi sinusoid dan berkumpul di vena sentral, darah kemudian dikembalikan ke jantung melalui sinus venosus. Yang kedua, terdapat tali hepatosit. Hepatosit merupakan penyusun dari hati dengan bentuk yang heksagon dan inti di tengahnya. 3. Sinusoid. Sinusoid mengandung sel darah merah. Dan yang keempat, terdapat saluran empedu. Saluran empedu berasal dari hepatosit berdekatan. Saluran empedu ini beranastomosis atau berhubungan antar pembuluh untuk menghasilkan saluran dengan diameter yang semakin besar. Saluran-saluran ini bergabung untuk membentuk saluran empedu yang umum. Yang kelima, terdapat jaringan ikat. Fungsi dari jaringan ikat yaitu menyokong dan melindungi saluran empedu. Halo, perkenalkan nama saya Putri Puspita Ningrum dengan NIM 26020111-365. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai preparat histologi dari organ limfa. Limfa merupakan organ limfoid yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih. Limfa ini terletak di bagian depan dan dekat dengan hati dan memiliki bentuk tepi yang pipih dan berwarna cenderung merah tua atau hitam. Nah, organ limfa ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah berbentuk eritrosit dan juga sel getah bening. Fungsi lainnya adalah untuk menghasilkan atau mengakumulasi makrofaga, menyimpan cadangan sel darah merah, dan juga untuk pertahanan bagi infeksi atau adanya sel-sel asing yang masuk ke dalam darah. Hal tersebut di selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang preparat histologi dari organ limfa pada ikan. Nah, preparatnya adalah sebagai berikut. Nah, pada preparat ini dapat kita lihat ada dua bagian, yaitu adanya blood pulp dan red pulp. Blood pulp sendiri tersusun atas sel darah putih yang memiliki inti sel, sehingga bagian blood pulp ini dapat menyerap pewarnaan dengan lebih baik. Sedangkan pada red pulp, dia itu tersusun atas sel darah merah. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari preparat histologi limfa yang saya dapatkan dari jurnal Lipra TV dan Mangan 2015. Selanjutnya yaitu pada perbesaran 400 kali. Nah, pada perbesaran 400 kali ini dapat kita lihat dengan lebih jelas adanya white pulp dan red pulp, seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga dapat kita lihat adanya melanomakrofaga yang berfungsi untuk sebagai pertahanan atas adanya infeksi atau adanya zat asing yang masuk ke dalam darah.
menurut penjelasan yang saya dapatkan, limfa ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama ada peritoneum yang berbentuk kapsul dan berfungsi untuk melindungi limfa. Yang kedua ada kerangka kolagen yang berupa sel-sel otot dan berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dan memberikan kekuatan pada jaringan. Yang ketiga ada trabekula yang berfungsi sebagai saluran pemajangan dari kapsula parenkim yang berisi saluran darah dan saluran kedung. Dan yang terakhir ada jaringan parenkim yang berisi wet pump dan red pump. Sekian penjelasan pada bagian ini, akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Saya Fadila Mulafari dari kelompok 5A. Di sini saya akan membahas mengenai profil darah. Apa sih itu darah? Darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi tubuh manusia ataupun bagi tubuh ikan yang memiliki peran dan fungsi tertentu. Darah itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Untuk leukosit itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Perbedaan dari granulosit dan agranulosit adalah kalau granulosit itu intinya berbentuk kemahan atau granul, sedangkan untuk agranulosit intinya itu berbentuk halus. Yang termasuk dari granulosit adalah dan neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan untuk agranulosit adalah limfosit dan monosit. Selanjutnya saya akan memaparkan dari bagian-bagian profil darah itu sendiri. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Karakteristik dari eritrosit itu sendiri adalah tidak memiliki inti, memiliki bentuk bikonkaf, dan memiliki fungsi sebagai pengangkut zat-zat metabolisme. Di dalam eritrosit itu sendiri terdapat hemoglobin yang memiliki fungsi mengikat oksigen. Menurut Preanger et al. 2016, eritrosit merupakan sel yang paling banyak ditemukan. Pada keadaan normal ikan lele dumbo, ditemukan eritrosit sebesar 3,18 kali 106 sel per milimeter kubik. 2. Ada leukosit atau sel darah putih. Ciri dari leukosit itu sendiri adalah berinti dan memiliki fungsi sebagai antibodi atau mencegah penyakit masuk dalam tubuh ikan. Leukosit itu sendiri dibagi menjadi 2, granulosit dan agranulosit, yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian granulosit terlebih dahulu, yaitu bagian neutrofil. Fungsi utama dari neutrofil adalah melawan infeksi dan menghalangi infeksi masuk ke tubuh ikan. Menurut Widyaningrum et al. 2017, neutrofil merupakan sel berumur pendek sehingga sumbangnya dalam darah itu berfluktuasi. Selanjutnya ada eosinofil. Fungsi dari eosinofil itu sendiri adalah melawan racun dengan menghasilkan racun. Menurut Utomo et al. 2017, eosinofil memiliki inti yang terletak esentris dengan warna sitoplasma merah keunguan. Yang selanjutnya ada basofil. Fungsi dari basofil itu sendiri adalah mengeluarkan antibodi. Menurut Utama et al. 2017, persentase basofil pada ikan berkisar 0-0,5%. Pada pemeriksaan darah, basofil jarang ditemukan dibandingkan dengan eosinofil. Yang kedua, saya akan menjelaskan sel darah putih bagian agranulosit, limfosit. Fungsi dari limfosit itu sendiri adalah menjaga imunitas dengan menghasilkan limfosit B dan limfosit T. Menurut Preanger et al. 2016, presentasi normal limfosit pada tubuh ikan lele sebesar 71-82%. Berikutnya ada monosit. Monosit itu sendiri memiliki fungsi memakan sel-sel yang mati dan zat asing. Menurut Preanger et al. 2016, presentasi normal monosit dalam ikan lele stoi adalah 0,1% dari total populasi leukosit. Bagian profil darah yang terakhir adalah trombosit. Trombosit itu sendiri memiliki ciri sebagai berikut: tidak berinti, berbentuk gumpalan, dan memiliki fungsi sebagai pembekuan darah. Menurut Utama et al. 2016, trombosit memiliki ciri-ciri khusus, yaitu terdapat sitoplasma yang berwarna ungu ketika pewarnaan GIMSA. Nama saya Misbahuddin Bagustio, mahasiswa Aquaculture 2019 Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan memberikan tutorial praktikum teknik, yaitu pembuatan preparat histologi dari sel darah ikan. Untuk ikan yang akan saya gunakan yaitu ikan gabus. Selanjutnya untuk pengenalan alat dan bahan dan prosedur kerja, langsung saja. Yang pertama ada ikan gabus, kemudian mikroskop, gelas objek, jarum suntik, botol vial, larutan GIMSA, larutan EDTA, dan yang terakhir yaitu larutan metanol. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu pengambilan sampel ikan gabus.
Kemudian yang kedua yaitu metode pengambilan darah. Langkah yang pertama yaitu siapkan jarum suntik kemudian diisi dengan sedikit larutan EDTA. Kemudian langkah yang kedua yaitu masukkan jarum suntik tadi ke dalam tubuh ikan gabus dari belakang sirip anal sampai ke arah tulang belakang hingga jarum suntik tadi menyentuh tulang. Hisap darah ikan secara perlahan sebanyak 1 ml. Setelah itu jarum suntik dilepas. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pindahkan darah ke dalam tabung penyimpanan darah. Tetapi sebelumnya tabung tersebut diisi terlebih dahulu dengan 2 tetes larutan EDTA. Kemudian darah yang diambil siap untuk dianalisis. Yang terakhir yaitu pembuatan preparat ulat darah dan metode pengamatannya. Langkah yang pertama yaitu tempatkan 1 tetes darah ikan gabus pada gelas objek, lalu buatlah menjadi preparat ulas dan biarkan hingga mengering. Kemudian yang kedua, rendamlah preparat yang telah dikeringkan tadi ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Yang ketiga yaitu keringkan kembali dan masukkan ke dalam larutan Gemsa 10% selama 30 menit. Kemudian yang terakhir yaitu preparat diwarnai, kemudian dikeringkan dan siap diamati di bawah mikroskop. Ini adalah gambar sel darah ikan gabus berbesaran 1000 kali. Keterangan gambar yaitu nomor 1 adalah eritrosit, kemudian nomor 2 yaitu trombosit, nomor 3 eosinofil, dan yang terakhir nomor 4 yaitu neutrofil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Elizabeth Hutapea, perwakilan dari kelompok 5A Praktikum Histologi Departemen Aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan preparat histologi melalui sebuah video yang telah saya buat. So, yuk simak baik-baik. Dengan pengertian histologi yang merupakan cabang ilmu biologi dan alat dan bahan yang kita gunakan dengan berbagai macam. Selanjutnya ada bahan yang akan kita gunakan yaitu sampel ikan. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara pembuatan preparat histologi itu? Susah nggak ya? Yuk, simak videonya. Di sini kita akan mengamatinya dengan mikroskop cahaya. Langkah pertama, ambil sampel jaringan yang akan diproses, terus diiris setebal 5 mm dan masukkan ke dalam fiksatif. Selanjutnya, jaringan yang sudah difiksasi dimasukkan ke dalam etanol dengan konsentrasi bertingkat. Langkah selanjutnya, setelah dehidrasi terjadi, proses clearing, infiltrasi, dan penanaman dalam blok parafin perlu dilakukan. Dan ingat ya teman-teman, saat menanam dalam parafin, pastikan orientasi jaringan disesuaikan. Langkah selanjutnya, jaringan dalam blok parafin diiris tipis dengan mikrotong dengan ketebalan 3-50 mikrometer dan letakkan pada gelas objek. Jaringan yang bersifat transparan dan tidak berwarna perlu kita warnai untuk mempermudah dalam pengamatan preparat histologi. Pewarnanya sendiri yang sering digunakan itu ada hematoxylin dan eosin. Jaringan yang telah diwarnai didehidrasi dengan etanol bertingkat dan amati di dalam mikroskop. Ini adalah contoh preparat histologi yang dilakukan dan diamati di bawah mikroskop. Kian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Emma Pratiwi dari kelompok 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat histologi mata ikan.
Mata ikan itu sendiri merupakan salah satu indera penglihatan yang berperan untuk membantu ikan dalam mencari makanan, menghindari diri dari predator, serta menangkap suatu objek. Mata ikan terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah satu yaitu kornea. Kornea mata merupakan selaput tipis yang terdapat di luar mata yang berfungsi untuk menjaga mata terhindar dari benda asing serta menjaga mata dari sinar UV. Lalu yang kedua ada lensa. Lensa mata berfungsi untuk menangkap bayangan yang akan diteruskan ke retina. Yang ketiga adalah iris mata. Iris mata berfungsi untuk mewarnai mata karena di dalam iris sendiri memiliki pigmen yaitu berupa pigmen melanosom. Lalu yang keempat ada retina. Retina sendiri berfungsi untuk menangkap bayangan dari lensa mata. Yang kelima ada saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan bayangan ke dalam otak. Yang keenam ada koroid. Koroid sendiri memiliki banyak pembuluh darah, sehingga koroid berfungsi untuk meneruskan oksigen ke retina. Yang terakhir ada sklera. Sklera sendiri memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk mata. Terima kasih.